sekali lagi. Ataya, ataya, ataya. Atakan, atakan, ataya. Hari ini kita berada di jalan apa nih Pak Ji? Di daerah kawasan Galang Serai. Galang Serai. Kami semua berada di sini, insya Allah akan segera menuju ke building Hexacube untuk mengadakan silaturahim bersama para pelajar Arabia TV dari Singapura, ditambah dengan dari Selangor, Ibu Puan Misalma. Jemputan ya. Inilah kami-kami nih. Ini Puan Misalma dari Selangor, Malaysia. Ini Ibu Zawiya dari Bulan, Singapura. Ini Ibu Is dari Bandung, Indonesia. Ini Fatah dari Bandung. Ya, ini bersama Tuan Haji Parman. Al-Wulandi. Haji Parman Al-Wulandi, naam. Mirip Wulandi ya. Al-Wulandi. Dan ini saya pribadi. Insya Allah kita sudah mendekati building apa tadi? Sudah sampai. Sudah sampai inilah. Inilah building yang park ini. Kita akan segera masuki gedung ini. Di sinilah tempat kita akan bersilaturahim. Ahlan wa sahlan bi hudurikum wa indimamikum fi hadzal barnamaj. Alhamdulillah wa sahlan. Kita akan parking terlebih dahulu. Ini pertama saya absen boleh? Ini Ibu Zubaidah Muhammad. Ini Ibu Samira, Ibu Ci. Ya, betul. Ya, berikutnya Ibu Yatima. Ya. Makasih banyak ibu-ibu semua. Ya, saya ke atas duluan ya, Bu. Okay, ya. Assalamualaikum. Tilmizatun. Ya. Hai, Dek. Tuh di sini ya. Tahun lalu di sini. Ya, Bu. Kumpulan usrah saya sebenarnya. Pak Samira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya cakap Arab, saya tak tahu. Tadi dah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa untuk kali kedua ya. Ini kalau ada maklum daripada korang, saya nak jumpa lah. Lebih 30 dia. Yang ini dalam 40 orang, tapi dekat 30. Okey, kalau 30 berapa? Dekat Arab, hari ini berangkat. Salah tu. Salah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa untuk kali kedua ya. Ini kalau ada maklum daripada korang, saya memang lupa dah. Lebih 30 dah. Yang ini dalam 40 orang, tapi kita 30. Okey, kalau 30 berapa? Kita ke Arab, hari kita berajar. Salah tu. Seperti mana yang Ustazah Hasbi, hari kita ada apa-apa cerangan-cerangan, kita macam informal lah. Kita pun berbesar hati ya, kita ada guest artist daripada Selangor. Okay. Terima kasih ya, Abang-abang sendiri dari jauh daripada Kuala Lumpur ya. Bersama
keluarga datang ke sini untuk bersilaturahmi lah. Kita pun alhamdulillah lah. Orang dari jauh datang ke sini . Dan juga kepada Pak Maya, isteri dan anaknya Bata yang apa tu dapat bersama kami. Alhamdulillah, selamat datang pada masalah. Jadi dengan tidak ada membuang masa, kita tukar pada Pak Maya kalau nak ada kan. Ujian Pak Maya, one by one kita tengok. Jadi memang tujuan saya tujuan kami kalau bolehlah kalau selain kita dah berzoom setiap minggu selama hampir lebih setahun dah. Jadi tujuan kami kalau ada rezeki tiap-tiap tahun kita adakan perjuangan sebegini secara fizikal. Tujuannya satu, supaya kita dapat mengakrabkan lagi kita punya tali persaudaraan. Alhamdulillah dengan apa pelajaran yang kita belajar dari Ustaz, saya rasa lah dari personal amat apa tu membantu. Dari segi kita tadabur Al-Quran, sikit-sikit pun belajar walaupun salah-salah kita pun malu lah. Sebenarnya nak siris keratas yang paling muda pun batas. Jadi sebenarnya 40-56 tapi mungkin kita hari ini belajar. Alhamdulillah. Hari ini belajar, besok dah lupa. Hari ini dah pekat masyau, besok terbalik pada masyau. Ada lupa lagi. Tapi alhamdulillah tak apa, selagi kita beristiqamah, alhamdulillah insyaAllah. Silakan saya. Kebaikan itu akan diikuti oleh kebaikan-kebaikan berikutnya, baik oleh orang yang melakukannya maupun oleh orang yang merasakan nikmatnya. Ketika saya melakukan kebaikan dari seseorang, dari bapak ibu, lalu saya menerima kebaikan, lalu kebaikan itu saya gunakan, dan ternyata di sekitar kiri kanan saya juga ada yang menikmati kebaikan ini, itu tidak berhenti di situ, terus beranak-pinak, berlipat-lipat. Dan jika itu terjadi salah satunya gara-gara akibat kerjaan kita, berarti kan mudah-mudahan kita juga dapat apa ya, dapat ya, kalau kita sebut pahala-pahala. Tapi buat kita kan intinya ingin dapat ridho dari Allah ya Rabbi. Ya. Jadi kita punya harapan, walaupun kalau nanti kita dipanggil Allah pulang selama-lamanya, tidak lagi diberi izin untuk ada di alam dunia, so nanti kebaikan-kebaikan kita hari ini dan kemarin itu tetap menyertai kita di alam kabarian, di alam barzah, lalu di alam kebangkitan, lalu di alam mahsyar pengumpulan, di alam al-hisab perhitungan, alam al-qarar keputusan, dan pada akhirnya adalah alamul khulud, yaumul khulud, hari keabadian. Makanya saya kembali sampaikan surprise ini saya tidak akan pernah habis-habis merasakan surprise, dan semoga siapapun yang telah menjadi jembatan, bridge untuk semua kebaikan yang kita nikmati hingga hari ini dan terus pada waktu yang akan datang, Allah selalu limpahkan kebaikan untuk mereka semuanya. Dan ketika Bapak Ibu menjadi bagian dari ini semua, semoga ini juga tidak lepas dari ridha Allah, dari mahabbah Allah, dari rahmat Allah, dan semua anugerah yang dia limpahkan kepada khususnya orang-orang yang bersyukur. Bukan lokal, tadi saya kata lokal sebenarnya dari international saya. Ada seorang guru saya, guru bahasa Arab yang mula-mula saya mula berminat datang semula untuk belajar bahasa Arab. Ialah ada satu guru di Malaysia, Ustaz Muzakir. Hari ini dia beritahu saya, dia lihat video Ustaz dan dia lihat adik saya. Oh, dah masuk di YouTube kan? Jadi maknanya, ilmu yang Ustaz sampaikan pada kita telah international, sudah international. Yeah. Sudah popular. Alhamdulillah. Popular kerana Allah, enggak apa-apa. Dan saya senang sekali. Kenapa? Karena ketika dulu saya dipilih itu hanya sendirian. Sekarang banyak teman Ibu. Ada Pak Haji, ada Pak Haji Parmat, ada Pasang, dan ada Ibu semua. Jadi apabila Ibu ingin menemani saya dalam video, bersuaralah. Bersuara, dan
munculkan wajahnya agar nanti dalam video publish nanti jadi go international. Ibu Layla itu sering tegar tentunya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ulkhair ya Islamkai di Singapura. Nanu al-an ma'a ustazi. Aina ustazi? Masya Allah ustazi gaib. Ustazi gaib. Konteng. Hadi asliqai min Singapura. Alhamdulillah. Ashkurukum fi hadir. Fi majalis. Al-an. Syukran.